saya ini masih honor dengan gaji yang kecil. Kami meniti dari keringat yang luar biasa lah. Dan Yusuf, Pak Yusuf Mansur, kalau saya punya salah mohon maaf dari lisan saya, bukan maksud untuk merendahkan Bapak, ini saya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ya, saudaraku, dalam video kali ini kita akan kembali menampilkan wawancara Pak Darso Arif bersama salah satu korban baru lagi ya dari Yusuf Mansur yang baru muncul di media gitu. Dan semoga ini menjadi pelajaran yang kesekian kalinya untuk teman-teman bahwa berinvestasi tidak hanya sekedar kita percaya kepada seseorang karena kita mengidolakan orang tersebut gitu. Siapapun dia, apapun profesi yang dia pegang gitu. Tidak mengenal si A, si B, si C gitu. Kita harus profesional di sini. Menjadi pelajaran buat kita untuk teliti sebelum melakukan sesuatu hal, apalagi di sini berkaitan dengan yang namanya duit ya. Nah, dalam video kali ini menampilkan seorang bapak. Beliau ini dari Kalimantan ya. Dan dalam wawancaranya ini beliau juga sudah menuturkan bahwa beliau sudah melakukan berbagai cara sebelum kemudian beliau tampil ke media hari ini gitu. Beliau sudah mendm beliau sponsor Instagram namun tidak ada respon, mendatangi rumahnya namun ya sulit untuk ditemui gitu. Hingga kemudian akhirnya beliau tampil di media dan diwawancari oleh Pak Darso Arif. Ya, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ini kembali menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Kembali menjadi pelajaran buat kita semua. Sudah tidak ada lagi ya istilah gibah, fitnah segala macam. Karena di sini yang kita tampilkan adalah fakta kebenaran. Video yang kita wawancarai para korban apa adanya, tidak dikurangi dan tidak ditambahi gitu. Ini murni niat kami, insya Allah hanya sekedar membantu para korban minimal meng-up berita-berita ini agar kemudian mendapat perhatian minimal dari teman-teman mendapat perhatian gitu. Karena kalau bukan kita media yang membantu mereka ya siapa lagi gitu. Sudah bertahun-tahun masalah ini kemudian mengendap begitu saja, tidak terselesaikan gitu sejak 2012. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan kawan-kawan simak wawancara Pak Darso Arif bersama beliau korban dari investasi Yusuf Mansur gitu. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Toibat Channel dengan saya Darso Arif Bakwama. Malam hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, saya dengan Pak Ahmad, kami berada di Gejayan, Yogyakarta, sebuah kawasan yang sangat terkenal. Pak Ahmad ini jauh-jauh dari Banjarmasin ya. Kita bertemu di Yogyakarta. Saya dari Jakarta, Pak Ahmad dari Banjarmasin bertemu di Yogyakarta. Saudara-saudara, Pak Ahmad ini adalah salah satu pernah mengagumi Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur. Sampai-sampai beliau ini mengikuti dua investasinya Pak Jam'an. Yang pertama adalah patungan usaha, yang kedua adalah soal patungan aset. Kalau patungan usaha kita sudah banyak berbicara, malam ini dengan Pak Ahmad kita akan membedah soal patungan aset. Jadi kalau video terdahulu dengan Ibu Tuti dari Gresik soal patungan aset, maka malam ini dengan Pak Ahmad soal patungan aset juga, insya Allah. Pak Ahmad di Jogja dalam rangka apa nih Pak Ahmad? Ya, perkenalkan diri, saya Amak ini. Barusan tadi sore saya nyampe dari Banjarmasin ke sini. Tidak di Dungga dan tidak di Nyana gitu. Hari ini kita bertemu di sini dalam rangka ya bahasanya bersilaturahmi. Kita pengen curhat dan pengen meluruskan apa yang telah kami alami ini dalam rangka ada aktivitas kantor kami di salah satu kementerian yang insya Allah untuk umat juga ini jadi kita pengen menyampaikan unek-unek lah barangkali ini jangan sampai terulang lagi buat orang lain lah, cukup kami saja yang merasakan kami ini sebenarnya sekeluarga keluarga besar kami ini pengagum di Banjarmasin pengagum Ustadz Yusuf Mansur. Mulai dari awal beliau muncul. Itu sudah kagum Sampai sekarang. Sampai sekarang masih sampai sekarang mengagumi. Istri saya mengoleksi buku-buku beliau.
versi macam-macam ya. Ya kita nggak bisa sebut banyak lah. Ada yang bukunya putih, bukunya kuning ya, cover-covernya beliau gitu ya, foto-foto beliau itu tersusun rapi di pustaka ya, rak buku kami. Jadi dari awal kemunculan Yusuf Mansur, Pak Ahmad dan keluarga sudah mengagumi dia ya. Ya karena begini Pak, siar-siar beliau itu baik untuk kami dan umat. Ya, karena sholawat itu adalah kebutuhan rohani kita. Betul. Bukan hanya kami, tetapi orang lain. Supaya kami selamat dunia dan akhirat. Betul. Iya. Terus mulai ketertarikan Pak Ahmad dan keluarga pada bisnis atau investasinya yang dibangun oleh Pak Jam'an ini atau Yusuf Mansur ini, gimana bermulanya tuh? Kami dari keluarga yang senang bersedekah. Iya. Ketika ada rezeki sedikit, insya Allah kami sisihkan. Iya. Entah berupa beras, entah berupa makanan, entah berupa apapun yang kita punya, kita sisihkan. Karena ini keyakinan yang kami anut dalam keluarga kami adalah ini adalah pembuka rezeki dan penolak bala. Iya. Kami dari keluarga yang agamanya kuat. Jadi Pak Ahmad ini dari keluarga Nahdlatul Ulama ya? Ya, keluarga besar ya. Di Banjarmasin. Kita kan tahu Banjarmasin itu termasuk. Ya. Apalagi basis, kami tinggalnya di Martapura. Sekumpul Martapura, kalau ibaratnya ada di tahun-tahun tertentu, itu jutaan manusia. Dan kami tidak ada yang namanya pelit, Pak, dalam melakukan itu. Ketika orang banyak ini tamu Allah, kita sedekahkan banyak. Karena itu kebanggaan buat kami, dan ini kehormatan buat kami. Nah, ketika kami ada rezeki, kami berbagi. Nah, ketika ada Ustadz, ajakan Ustadz, Ustadz Yusuf Mansur yang saya hormati, yang saya banggakan, ini baik gitu. Cita-citanya luhur sekali, nanti untuk keumatan dan sejenisnya. Kenapa kita nggak dukung? Ya kan? Jadi begitu ada ajakan berinvestasi, langsung percaya dan langsung dukung. Iya, kita dukung. Karena faktornya tadi, Pak, kami adalah meyakini bahwa sedekah itu adalah pembuka rezeki dan penolak bala. Ya. Tapi sedekah dengan bisnis, dengan investasi kan dua hal yang berbeda ya. Betul. Artinya mengikuti Pak Ahmad dan keluarga mengikuti investasi ini berniat untuk berbisnis gitu ya? Faktor utamanya itu adalah niat suci beliau keumatannya itu. Nanti kalau kita bangun investasi ini dalam bentuk bangunan aset, maka orang akan tertolong, terbantu, nyaman. Iya. Itu idealisnya. Idealisnya, Pak. Tapi ketika itu, waktu itu kan saya posisi di tahun 2013 ini. Tahun 2013. Ya, kami berinvestasi untuk patungan aset sebanyak 3 paket ya. Patungan aset 3 paket, satu paket itu? Nggak begitu paham waktu itu, saya lupa sekali, ini sudah rentangnya panjang Iya, di tahun 2013 kira-kira 4 juta setengah. Itu untuk 3 paket? Untuk 3 paket itu, iya. 4 juta setengah. Iya. Itu di dalam satu sertifikat. Ya, di sertifikat, iya. Ada nomor registernya tuh, Pak. Itu di kira-kira yang saya pernah saya catat itu di nomor 11/2013/03/0228. Iya, iya. Itu di atas namakan nama istri saya, Hidayatul Rahma. Iya. Di Jalan Sekumpul Gang Pribadi, di situ tercatat jelas di gang Jalan Sekumpul Gang Pribadi nomor 17 RT 5. RW 6 ya, Jawa Kalimantan Selatan ya, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Juga patungan aset juga, Pak. Kami juga di tahun itu juga, di tahun 2013 juga ya, untuk pendirian dan pengembangan apa ya, apartemen atau hotel kayak gitu. Ya tepatnya itu kita ya namanya kita percaya saja lah, karena memang Ustadz dia. Saya yakin sami nawato na lurus ini ya. Tapi faktanya ketika terkuak seiring waktu, apalagi saya juga berpendidikan ekonomi gitu ya. Kok kayaknya ini ada sesuatu yang
harus diluruskan. Dan sebelum kita ketemu ini Pak, ya, ini pertanyaan besar, ya. Apa ini benar? Katanya, iya. Makanya kami mencoba patungan aset kami, patungan usaha kami ini. Gimana? Maksudnya? Iya, kami ini mau menghubungi websitenya sudah hilang. Iya. Terus kemudian nomor kontak yang pernah dikasih? Ya nggak tahu lagi Pak. Iya, iya. Tapi Pak Ahmad, sebelum kita bicara yang lain, pernah nggak Pak Ahmad setelah menyetorkan uang, iya, itu dengan cara transfer? Transfer Pak. Ada upaya nggak untuk menghubungi pihak Yusuf Mansur atau yang tertera dalam dokumen-dokumen yang pernah Pak Ahmad? Jadi tahu? Setelah ditransfer keluar itu Pak, dikirimkan ke kami. Iya, iya. Artinya kami yakin, ya, kalau ibaratnya investasi ataupun patungan aset berupa pengembangan apartemen atau hotel itu benar adanya, karena ya, dicap pakai hologram emas Pak, ditandatangani Yusuf Mansur. Ya kan tambah yakin kami Pak ketika itu ya Pak ya, ya. Kalau sekarang kan sudah informasi makin nano ya. Ya. Kami kan akhirnya kan menelusuri sedikit-sedikit, kayaknya ada yang kurang pas nih, kurang pas lagi. Akhirnya ini kami mengadu ke siapa gitu loh. Okay. Terus kemudian saya coba juga komunikasi nih dengan pihak Ustadz gitu ya, melewati Instagram Yusuf Mansur News. Ya. Ada respon? Nggak ada respon. Isi yang saya sampaikan ke beliau adalah isi saya ini adalah pengagum beliau. Bolehkah izin kami bersilaturahmi ke tempat beliau? Kalau diizinkan kami akan berangkat ke sana. Untuk tapi tidak direspon. Tidak direspon Pak, karena kan kita juga akan mendengar-dengar gitu loh. Silakan bagi yang melakukan, pernah melakukan patungan usaha investasi, silaturahmi. Kan kita channelnya kemana nih Pak, bingung kita. Jadi waktu Pak Ahmad berkomunikasi lewat Instagram itu, iya, tidak direspon? Tidak direspon. Akhirnya niat untuk mendatangi dia juga nggak ada? Nggak ada Pak. Atau pernah nggak mampir ke pesantren dia atau rumah dia di Cipondo, Tangerang sana? Pernah Pak. Kapan itu Pak Ahmad? Kira-kira setelah... Nggak lama setelah? Iya, setelah bayar itu. Kita transfer itu, ya, kita coba datangin sama istri naik sepeda motor Pak, utuk-utuk-utuk dari Ciledug ya. Kebetulan istri kan di Kalimantan, terus kemudian ngambil S2 di IPB kurang-kurang lebih ya, kalau nggak salah ya, saya yang juga lupa. Naik motor lah ke... Iya, naik motor ke situ, pengen tahu nih pesantrennya beliau. Ya berliku-liku Pak tempatnya ya, ya mungkin mungkin Bapak juga sudah tahu kayak gini ya. Beda dengan pesantren yang kami di Kalimantan kan besar-besar. Ada orang yang Pak Ahmad temuin dan konfirmasi soal kita itu. Tanyakan juga di mana rumah beliau ya. Nggak ada yang tahu juga ya, ya bukan nggak yang tahu ya, mungkin coba tanya ke sana, tanya sana kan, jadi saya jadi bingung daripada permasalahan. Ya sudah cukup, kami sudah tahu sampai sini aja. Akhirnya nggak ke rumah dia juga? Nggak ke rumah yang... Nah. Pak. Kalau ada nomor teleponnya mungkin kita kontak-kontakan minta Sherlock kali Pak. Ya. Pak Ahmad masih ingat nggak kira-kira keuntungan apa yang dijanjikan Yusuf Mansur ketika mengajak Pak Ahmad dan banyak orang untuk berinvestasi? Soal keuntungan aset, keuntungan apa Pak Ahmad? Ya mungkin kami, keuntungannya kami sudah bersedekah, kami lillahi ta'ala aja dulu. Artinya dari kami, niat tulus kami, keluarga besar kami sudah tunai. Ya, tapi karena investasi, ada investasi maka kami menanyakan hak kami dan kewajiban kami kan sudah hak kami yang pernah diucapkan. Bukan dijanjikan ya Pak ya. Pernah diucapkan. Diucapkan oleh beliau di beberapa kesempatan melalui ya mungkin channel-channelnya beliau, konten-konten beliau pada saat itu sebelum rame. Apa yang dijanjikan Pak Ahmad yang Pak Ahmad ingat? Ya kalau ibaratnya kita ke sana dengan menunjukkan ya itulah. Pak Ahmad kan punya dua sertifikat. Iya. Patungan usaha dan patungan aset. Betul. Pak Ahmad melihat dua-dua ini ada kesamaan dan ada perbedaan nggak? Ada perbedaan Pak di situ, satunya warna biru, satunya warna dari merah. Dari sisi bisnis, bedanya di mana Pak?
bisnisnya ya patungan aset saja bunyinya, yang 4,5 juta itu, yang satu laginya bunyi tentang patungan untuk pendirian, pendirian dan pengembangan hotel apartemen. Pak Ahmad pernah tahu nggak patungan aset itu obyeknya apa? Patungan aset. Aset itu apa, Pak? Kita lillahi ta'ala aja sih, Pak. Iya. Kalau kami sudah kudas niatnya keumatan ini, perlu ditanyakan apa lagi? Kan? Ya. Masalahnya kan kita serahkan sepenuhnya pengelolaannya sama beliau. Tetapi kalau sudah ada akad, Pak, kalau kita sudah nikah ya, Pak, akad ini dimain-mainin, gimana ya, Pak? Iya. Pak Ahmad berarti termasuk Pak Ahmad tidak pernah mendapat report dari uang yang Pak Ahmad sampaikan kepada. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya, Pak. Belum ada ya. Iya, belum ada. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, Pak, karena kami sudah niatnya tulus saja. Tapi perkara kalau di duniawinya, kalau dalam hukum syariahnya, ya harus dituntut. Harus dituntut. Iya, kan ada bank syariah mandiri. Iya, atau bank apapun namanya. Mohon maaf yang mandirinya saya contoh aja itu. Itu kan ada jelas, Pak, akadnya. Betul. Jika sekian bulan dapat sekian tahun dapat sekian, dia ada perimbangan nanunya. Betul. Nah, kita kan kalau tempatnya aja nggak tahu. Apalagi kami akses ya, Pak, ya. Kami kan dari Kalimantan Selatan di Martapura, sekumpul. Ujuk-ujuk ke sana dengan nanyakan kayak gini kan kayaknya sesuatu hal yang kemubaziran, buang biaya, buang waktu, tenaga. Terus kemudian tenaga, apalagi pekerjaan. Ya, ngerti, harus cuti dulu, harus kan lucu, Pak, jadinya. Alhamdulillah ta'ala saja, ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi umat. Tapi setelah kita lihat, kemarin kan kita kirimnya ke Ustadz Yusuf Mansur, rekeningnya. Kenapa setelah saya baru dengar kok jadi nama asli beliau? Jam'an. Iya. Pak Ahmad begitu dengar ada nama dia yang bukan asli dan yang asli, apa sebenarnya yang Pak Ahmad pikirkan? Ya, rasa gimana, Pak, ya? Kok ada Ustadz kayak gitu? Gitu? Ya kan kalau sudah membohongi dirinya sendiri dengan nama aslinya, gimana, Pak? Iya. Iya. Ini kan kalau ibaratnya benar, ya utarakan, saya ini namanya ini. Walaupun itu kan nama indah, Pak, di pemberian orang tua, betul, Pak. Betul. Sudah motong kambing 2 ekor, Pak. Akikah. Kenapa harus ditutup-tutupi nama kebaik itu? Luarnya. Iya, betul, Pak. Pak Ahmad kan sekarang mendengar ada gonjang-ganjing seperti iya. Ada yang menggugat Pak Jam'an ini di pengadilan, ada yang berencana mau melaporkan polisi dan sebagainya. Terus dihubungkan dengan investasi yang Pak Ahmad miliki, 2 investasi ini, apa niatan Pak Ahmad setelah mendengar atau melihat situasi kayak gini? Jadi ada sempat saya renungan. Ini jadi saya agak sedih sedikit nih, ada emosional sedikit nih ya. Bukan artinya ini disetting atau apa, saya wallahu alam. Saya punya bapak angkat. Iya. Tokoh ulama karismatik di Kalimantan. Iya. Kiai Khalil Rahman. Kiai Khalil Rahman ya. Sempat kami konsultasi mengenai hal ini. Beliau masih sehat Kalimantan. Jadi saya konsultasi ke beliau. Ketika saya juga punya masalah keluarga. Iya. Ada kaitannya dengan ini. Jadi guru ulun ini ada masalah. Iya. Permasalahannya ABCD. Salah satunya mungkin terpicu oleh ini. Karena ketika tahun 2013 saya ini masih honor dengan gaji yang kecil. Kami meniti dari keringat yang luar biasa lah. Entah ini karena ini harta ini sudah tercampur aduk sama istri ya, Pak, ya. Jadi rasanya saya nggak terima deh ketika pada saat itu saya lagi jerih payah. Terus kemudian nggak diluruskan dengan anunya, gimana guru ulun nih harus menyikapi ini, jangan sampai saya salah dan saya memfitnah kebaikan yang saya berikan, kok menjadi seperti ini. Lalu Pak Kiai menjawabnya apa tuh? Coba ikam nyerpandir bedahulu. Artinya?
kamu ngobrol dulu dengan upaya kamu. Iya. Jadi upayanya itu tadi ya kami coba menghubungi lewat mana juga kami nggak tahu ya. Cuma hanya lewat itu. Iya. Terus kemudian kalau ibaratnya Ikam Manu, karena ini ada namanya label UU-nya itu, ya. Kan di sini juga banyak Ustad yang gajinya lebih rendah dari UMR kadang kalah gitu ya, untuk mencukupi kehidupan sehari ya, apa bulanannya nggak mencukupi tapi bahagia. Iya iya iya. Abah juga merasakan kayak itu. Iya. Tolong luruskan, kamu luruskan ini. Selagi kamu mampu karena kamu merasakan. Iya iya iya. Kalau ketika merasakan maju, ya, ya. Apa kasihkan informasi yang benar apa adanya, jangan dibuat-buat. Berarti ini amanat. Amanat sebelum beliau mendahului kita. Iya mendahului kita. Ya berarti Pak. Ini dua mata dengan beliau. Ya, ya. Tidak ada orang lain. Saya hanya ngobrol dengan beliau. Iya iya. Jadi saya di situ saya gugur hari ini menyampaikan. Iya. Terserah Pak Ustadz ini menerima atau tidak, saya meluruskan. Syukur-syukur ketemu dengan beliau, ketemu dengan istri saya, itu suatu kebahagiaan. Tapi dengan lewat video ini, Pak Ahmad anggaplah bertemu dengan. Iya, saya yakin mudah-mudahan ini nyampe. Pasti sampai. Iya, sampai atau tidak sampai saya menyampaikan ini. Iya. Oke, kalau di sana ada Yusuf Mansur atau Pak Jam'an, apa yang Pak Ahmad mau sampaikan? Silakan Pak. Iya Pak Ustadz Yusuf Mansur yang saya hormati, segala siar agama yang Ustadz sudah sampaikan, banyak kebaikannya. Iya. Saya salut dengan beliau. Iya. Solawat ini kewajiban bagi kami orang Muslim. Iya. Untuk diamalkan, ya. Entah 1000 kali, 2000 kali, karena itu adalah kebutuhan ruh kami. Ya. Namun ada hak dan kewajiban yang sudah kami sampaikan ke Antum, ke beliau, ke Bapak, ke Ustadz. Mohon untuk bisa ditunaikan agar Ustadz juga nyaman hidup di dunia dan tidak ada fitnah di antara kita sama Muslim. Ketika sudah ada fitnah kan tidak nyaman hidup, makan tidak enak rasanya. Kami juga yang merasa memberikan amanah ini juga rasa bunda. Apalagi ini ya Pak izin, ini ada hak anak-anak saya. Mungkin ini memang bagi beliau nggak ada nilai sekukunya lah. Betul. Dari nilai mobil mewah beliau gitu ya. Antara 10 sama 4 juta setengah tuh mungkin nggak ada apa-apanya. Patungan aset 4,5 juta, patungan usaha 10 juta. 10 juta, nggak ada apa-apanya. Betul. Pak. Jadi, kalau saya nih Pak, saya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Yang penting utang nggak punya. Hidup senang, Pak. Dan ustadz-ustadz yang di kampung-kampung itu paling senang seperti itu. Tidak punya hutang. Makan seadanya. Tapi ilmu berkah. Berkah. Jadi tegasnya Pak Ahmad mau meminta kembali investasi Pak Ahmad. Ya, sesuai apa yang pernah diutarakan secara lisan oleh beliau. Kan bisa dilihat di konten-konten. Kami nggak usah menyampaikan anulah. Apa yang udah beliau sampaikan, itulah yang kita tutup. Kita nggak menuntut, saya dari beliau sendiri. Pertama apa kalau bahasa ininya kan mungkin menyampaikan gampang ya. Nggak tahu itu janji atau suatu apa iming-iming kita nggak tahu, tapi yang jelas kami sudah masuk dalam sistem beliau. Jadi kalau ibaratnya datanya tercecer, mohon maaf, ini ada kami, ada. Nomor registernya juga ada. Mas Rangkap, berarti Pak Ahmad adalah yang dibilang oleh Yusuf Mansur telah mengembalikan 2.500 orang investasi
uang dari para investor patungan usaha itu Pak Ahmad tidak termasuk ya? Tidak mungkin. Artinya ini atas nama istri ya Pak ya? Atas nama Hidayatul Rahmah ya. Ini kan saya dan istri tidak bisa dipisah-pisahkan Pak, karena pendapatan saya masuk ke istri. Kan ini campur-campur ini. Jadi ya saya memberanikan diri untuk menyampaikan ini, walaupun nanti ujung-ujungnya perang nih Pak, pulang nih perang nih dengan istri saya. Kok berani-berani aja? Tapi biasa. Saya satu, setelah menggugurkan amanah beliau. Iya, amanah beliau saya gugurkan hari ini. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur bisa mendengar ini. Syukur-syukur Pak Yusuf Mansur datang ke tempat kami. Saya jamu Bapak, saya beri makan yang enak. Selayaknya Ustadz dan guru-guru kami di tempat kami. Pak Ahmad bertemu dengan istri saya yang mengagumi. Pak Ahmad di Banjarmasin sendiri, yang Pak Ahmad tahu banyak orang yang mengikuti investasinya. Sepengetahuan saya banyak Pak. Banyak ya. Tetapi karena di tempat kami ini tetap menghargai namanya Ustadz. Hal ini kayaknya tabu untuk disampaikan. Jika kalau disampaikan khawatir fitnah. Mungkin karena keberanian ya Pak ya. Seseorang itu menyampaikan keberanian atau dasar-dasarnya apa. Yang itu yang menyebabkan keberanian itu tidak ada. Ini menyangkut amanat juga yang pernah diberikan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad pernah dengar nggak bahwa ada sebagian para investor yang sedang menggugat Yusuf Mansur di pengadilan negeri Tangerang? Pertanyaan saya, andai usaha kita ini tidak membuahkan hasil, ada rencana Pak Ahmad juga untuk menggugat atau advokasi terhadap Yusuf Mansur? Kita lihat dulu hasil yang pengadilan ini, keputusannya bagaimana. Kita serahkan kepada rekan-rekan yang sudah duluan namanya pengadilan kan nggak cukup sehari dua hari betul, Pak. Ada pertimbangan hakim, ada pengacaranya, ada penuntut dan sejenisnya. Kalau memang benar-benar ini Ustadz, mohon sampaikan apa adanya supaya pian nyaman hidupnya. Itu kan sudah kepada Yusuf Mansur kan Pak Ahmad sudah sampaikan. Kita juga mau dengar bagaimana pesan Pak Ahmad kepada masyarakat kita menyangkut yang kayak gini-gini, juga menyangkut terhadap orang yang berpredikat Ustadz gitu. Pak Ahmad apa yang mau disampaikan supaya yang kayak gini tidak terjadi lagi? Pertama, jangan sekali-kali terpancing dengan iming-iming yang membuai perasaan lebih tinggi dari realita yang ada. Karena kita realitanya hidupnya ya begini, kita harus jalani. Artinya kalau bersedekahlah, tolonglah keluarga dan sahabat-sahabat dulu yang terdekat, yang sangat memerlukan. Jika berinvestasi, carilah yang sudah terstandar oleh lembaga negara yang disahkan. Ada bank, ada investasi emas, ada investasi ekonomi syariah, atau membeli tanah, atau bahasa ininya kalau diem-diem aja sudahlah, ditaruh aja. Sekarang lagi zaman susah. Betul, jangan tergiur dengan investasi yang melebihi dari normalnya. Yang umumnya lembaga-lembaga investasi. Jangan sampai kita terbuai emosi, kenyataan nol, akhirnya stres dan akhirnya meninggal. Kami juga sebelumnya juga pernah berinvestasi dengan endorse beliau lewat Ustadz Lihan, sama Pak, mirip ini. Tapi ini di luar konteks, jadi yang dilihat itu bukan sosok lihatnya, karena di endorse oleh Yusuf Mansurnya. Waktu itu istri saya juga kena, mertua kami juga satu buah mobil, seharga satu buah mobil juga lenyap, sampai sekarang juga nggak ada, dan akhirnya Ustadz Lihan meninggal dengan
masih meninggalkan. Masih banyak tanggung jawab. Masih tanggung jawab. Banyak korban juga yang mana? Iya, iya. Iya. Jadi kami nggak mau lagi terjadi peristiwa lihan kedua dan lihan ketiga, lihan keempat. Cukup sudah sampai sini saja. Oke, kita nanti siapkan waktu untuk kita membedah masalah siap. Ini. Pak Ahmad ini sudah luar biasa. Mungkin ada pesan yang tersisa yang mau disampaikan di sini mungkin, atau mungkin cukup kita. Nanti nanti saya juga akan lampirkan ya sertifikatnya Pak Ahmad sebagai sebagai bukti ya bahwa Pak Ahmad memang tidak main-main dalam hal ini gitu. Ya kalau ibaratnya pengen cepat selesai dengan kami, dengan keluarga besar kami, Pak Ustadz Yusuf Mansur ditunggu di gang pribadi nomor 17 Sekumpul Martapura, sekalian Bapak ziarah ke guru-guru kami di sana ya. Supaya Insya Allah saya juga bisa ke sana nih Pak Ahmad supaya hidup ini berkah Pak. Ketika zaman sulit ini kita harus mengejar keberkahan. Mengejar keberkahan. Kalau ibaratnya kita nggak bisa pinter-pinter kayaknya tersesat. Oke. Saudara-saudara, malam ini di Jogja sedang hujan. Perbincangan saya dengan Pak Ahmad ini ya mudah-mudahan ini banyak membawa manfaat. Insya Allah kalau saudara-saudara melihat perbincangan ini bermanfaat, ya silahkan di-share sebanyak mungkin. Dan jika yang belum subscribe saya mohon untuk di-subscribe agar saya punya banyak tenaga untuk melanjutkan video ini. Pak Ahmad, selamat bekerja. Oke, terima selamat kasih. Selamat beraktivitas di Kota Jogja. Berapa hari di Jogja rencana, Pak? Kami lihat dulu lah, sesuai dengan agenda. Saya juga malam ini mungkin akan bertolak ke Jakarta supaya bisa beraktivitas yang berikutnya. Terima kasih teman-teman Cahaya Islam sudah membantu saya dengan video ini. Jika melihat atau menilai video ini bermanfaat ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad kehadiran malam ini adalah menjalankan sebuah amanat sehingga harus disampaikan malam ini. Terima kasih banyak waktunya. Saya Darso Arif Pakuam, bisa dihubungi di 0812-899-15330. Pak Ahmad, terima kasih. Iya, saya kalau ada salah mohon maaf. Pak Yusuf Mansur, kalau saya punya salah mohon maaf dari lisan saya. Bukan maksud untuk merendahkan Bapak. Ini saya hanya menyampaikan hak dan kewajiban sebagai investor. Okay. Pak Ahmad telah menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai investor malam ini dan amanat yang dia terima untuk jalankan. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.